Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Tahniah diucapkan kepada skuad Harimau Malaya kerana telah berjaya memenangi perlawanan ini. Ditambah dengan rumput baharu dan beraksi di hadapan puluhan ribu penyokong yang hadir di stadium, sudah pasti ianya menjadi kelebihan utama buat kesemua anak buah Kim Panggon. Namun di sebalik kemenangan ini, pelbagai komen serta tomahan yang telah dilontarkan sesetengah pihak berkenaan situasi padang berkenaan. Kita juga dapat menyaksikan keadaan padang itu terlihat teruk dan tidak begitu rata seperti yang ada di Stadium Sultan Ibrahim. Ia susulan rumput di gelanggang keramat Harimau Malaya itu tercabut di beberapa bahagian padang ketika aksi sulung Pesta Bola Merdeka 2023 di antara Malaysia dan India malam tadi. Disebabkan hal tersebut, TMG tampil dengan memberi maklum balas berkenaan situasi padang itu. TMG yang juga pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT telah menyuarakan pandangan beliau di laman rasmi Twitter miliknya selepas kualiti permukaan padang di Stadium Nasional yang baru dinaik taraf dengan menggunakan rumput jenis Zion Zoysia telah dipersoal peminat bola sepak tanah air. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyifatkan padang yang berada di Stadium Nasional itu sepatutnya diberikan lebih masa untuk akar dia kuat. Seperti padang Stadium Sultan Ibrahim, ianya perlu masa untuk itu. Tetapi berbeza dengan National Team, kerana mereka mahu memakai padang tersebut secepat mungkin. Itu atas keputusan FAM dan pihak stadium. Kalau saya akan beri lebih masa. Masa yang akan saya berikan untuk rumput tersebut baik dan kuat akarnya, sekurang-kurangnya lagi 2 bulan atau 3 bulan. Kontraktor yang bertanggungjawab membuat padang di Stadium Nasional ini adalah kontraktor yang sama yang buat padang di Stadium Sultan Ibrahim. Pada Khamis yang lalu, semasa majlis penyerahan padang, saya sudah cakap kepada semua yang padang ini perlu lebih masa kerana akar dia belum kuat. Saya juga sudah sampaikan dan memaklumkan kepada semua yang berada di situ bahawa jika padang ini digunakan secepat mungkin, pasti padang tersebut akan terkopak semasa perlawanan berlangsung. Jelas di sini, TMJ adalah seorang individu yang sangat arif berkenaan padang bola sepak. Terdahulu, idea dan ilham penukaran rumput padang baharu di Stadium Nasional adalah cetusan daripada TMJ. Dan apa yang lebih menarik, TMJ turut menaja proses penukaran rumput lama kepada jenis Zion Zoysia. Jika TMJ tidak menawarkan padang jenis Zion Zoysia di Stadium Nasional, rasanya lagi 5 tahun baru FAM gunakan rumput itu. Dengan kos penyelenggaraan yang sedikit tinggi berbanding jenis rumput yang lama, ianya tetap berbaloi dan yang paling penting, sudah pasti ianya akan memberikan kelebihan buat skuad Harimau Malaya pada masa yang akan datang. Dengan kemenangan ke atas India menerusi jaringan dari Dion Cole, Arif Aiman Hanapi, Faisal Halim dan Corbin Ong, mereka telah membawa Malaysia ke pentas akhir dalam kejohanan Pesta Bola Merdeka. Dengan rumput masih tidak matang, ianya pasti akan menjadi kerisauan sesetengah penyokong jika keadaan padang itu akan merosakkan tempo permainan kuat kebangsaan saat di pentas akhir nanti. Malaysia dijadualkan menentang Tajikistan di perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2023 selepas negara itu mendapat tempat final susulan penarikan diri buat pasukan Palestin. Berakhirlah ulasan kita untuk video kali ini. Seperti biasa, jika anda semua suka dengan video ini, bantu saya untuk smash butang like dan klik butang loceng di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Terima kasih.